Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arif Aman, teman. Jadi ini dia DUD umur 1 minggu, teman. Jadi umur 0 sampai 21 hari saya menggunakan cuma pakai pakan BR Super, teman. Atau 1 sampai 21 hari itu full dengan BR Super seperti ini. Dan minumannya cuma dengan Vitacik, ya kan, yang untuk minumannya bebek seperti itu. Ini full BR. Ini saya pakai B11 juga boleh, yang penting BR Super kalau saya. Ini full selama 21 hari. Coba kita berikan. Nah, ini sampai 21 hari. Setelah 21 hari itu boleh diaplikasikan dengan dedak, ya kan? Seperti itu. Jadi ini masa-masa starter bebek tuh harus makanan yang bagus, teman, supaya dia kalau di sini kecepet itu ya kecentet, ya kan, itu pertumbuhan yang tidak normal, kecil gitu, seperti itu, teman. Nah, seperti ini, kasih lagi. Nah, ini makanannya cuma pun BR, ya kan, untuk usia 0 sampai 21. Jadi untuk DOD yang masih baru juga sama aja, teman, kita kasih jadi dulu seperti ini. Jadi kan yang tadi itu udah seminggu, ini kan kita sengaja cuma 10 ekor ini saya pisah, ya kan, cuma pertumbuhannya lebih normal, ya. Kalau kita langsung campur ke yang perbandingan 1 minggu, pasti yang kecil ini akan kecentep gitu kan, pertumbuhannya kan paling kecil, ya kan, tidak stabil seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, minumannya juga pakai Vitacik, ya kan. Nah, ini saya buat di tempat seperti ini dulu untuk kandang berderian sementara, ya kan, belum buat box. Ini dulu supaya lebih hangat, teman, ini kan baru 2 hari lah seperti itu. Oke, itu, teman, pakan saya, ya kan, untuk usia bebek usia 1 hari sampai 21 hari masa-masa starter saya menggunakan cuma pakan pabrikan, yaitu pakan BR Sugar dan minumannya Vitacik, gitu aja, teman. Setelah itulah kita bisa baru diaplikasikan dengan dedak juga bisa, teman. Oke, baru bisa diaplikasikan dengan dedak, gitu aja, teman. Oke, ini aja, teman, yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.